never made it, but I know I did. Para yang nasihat, para yang benar-benar, para yang pesan di mata orang tuanya. Ini jangan zaman ini zaman milenial. Akhirnya dibolak-balik sebayang itu. Ini yang menang akhirnya kan ajar manusia. Masalahnya mungkin kau siap juga. Jadi mungkin kalah lalat. Bagaimana? Baru jalan saya ini, Boy. Wonten ing kesempatan ini kan saya menikmati gue sekedik. Atau mari kita sedikit. Wah ini anu dari lintas. Kulo dari kulo dewi ini teng Pabuan Ratu loh. Boso Indonesia. Saya sedih. Mari kita sedikit mengingat apa yang telah kita lakukan 30 hari yang lalu. Atau mungkin 34-35 hari yang lalu. Oh, kula jelajah saka Sukabumi Surade ujug genteng. Menjalankan apa yang namanya ibadah salat. Lah nggih kula sering jane kelingan kula. Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya seolah-olah kita beribadah tanpa hambatan. Kaki begitu kuat berdiri menjalankan salat malam hampir setiap malam kecuali bagi yang berhalangan. Harta begitu mudah diserahkan ketika kita menjelang buka puasa. Jadi hampir setiap masjid semuanya terisi menu-menu buka puasa. Kami begitu ringan melangkah ke masjid-masjidnya Allah menghadiri majelis taklim. Kalau itu bukan karena rahmat dan hidayah dari Allah SWT, mustahil kita menjalankan. Sebagai bukti, hanya selang sehari setelah Ramadan. Hanya selang sehari setelah Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama 30 hari itu seolah-olah hampir lenyap di ada bekas. Om, berhati. Walaupun Romat Sare. Menawi pun abses. Kalau kita tanya satu persatu, mohon maaf nih, siapa yang setelah Ramadan menikah taksih menjalankan sholat malam minimal 8 rekaan lo mboten ngaco. Ribun. Kae. Kenyataane nggih mboten tenan. Ono apa le rawu? Jujur ke mau. Kulo kulo pun pun seminggu kulo. Seminggu luwes dinten no sak iki. Semua. Kulo sing mboten ngaco. Semua napa niku? Sing mboten ketok tenan. Alhamdulillah. Kalau kita tidak mencoba Ribun? Untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi selama 30 hari yang lalu, kemudian tidak mencoba mengingatnya kembali, maka seolah-olah puasa 30 hari ini kok tinggal lenyap, tak berbekas, tak berbekas. Untuk itu pada siang hari ini sebagai obat. Jadi ketika kita tawarkan, kita sampaikan sebuah kondisi, insya Allah kita juga akan sampaikan apa amalan-amalan yang insya Allah dipandang baik oleh Allah untuk petani. Salah satu hadis dari Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud. Di kamar masjid sangat beliau terkenal sekali di kalangan anak-anak TPA. Kalau yang jadi dulu TPA mesti hafal rakyatan artinya. Lalu Nabi Rasulullah bagian logistik namanya kan.